Sederet 12 rumah kedai di Kampung Cina hangus dalam satu kejadian kebakaran malam tadi. Kebakaran yang melibatkan rumah kedai berusia lebih 60 tahun di tapak warisan negeri itu berlaku kira-kira pukul 8.30 malam. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, Penguasa Kanan Bomber 1, Muhammad Khairiri Madrasat Elias Arshad berkata, pihaknya menerima laporan kebakaran itu daripada orang awam yang datang ke Balai Bomba terletak kira-kira 800 meter dari tempat kejadian pada pukul 8.42 malam. Menurutnya, anggota bomba yang tiba di tempat kejadian mendapati 5 rumah kedai telah terbakar sebelum merebak dengan cepat kerana sistem pendawaian elektrik yang tidak sistematik dan keadaan angin kencang. Oh God, amazing! Ayo, kita ayo! Nanti ada smoke deh!